waktu saya beli tanah ini, waktu dulu belum tak beri nama. Setelah di sewa tower, begitu harus beri nama. Dipinjami buat nama. Beri nama. Berapa pak? Kontrak berapa tahun pak? Lah itu loh, simpan siur. Nilainya pak? Jadi nilainya itu belum saya antara belum tahu yang awal ya, antara 90 sampai 100-an per tahun, per 5 tahun. Tapi sudah ada perjanjian kira-kira berapa tahun gitu pak? Nah pertama kalinya 20, terus di saat data lagi 10, yang terakhir 20 tahun. Tapi sudah dapat uang berapa pak dengan pak? Gimana? Sudah tekan kontrak berapa tahun pak? Nah ini kan harusnya dari notaris surat perjanjian ini. Nah ini belum sampai ke tangan saya, jadi positifnya itu belum 20 tahun apa 10 tahun belum. Nah, karena proses beli nama ini maksudnya perjanjian ini agak mundur molor karena belum jadi ke atas nama saya. Tapi tawarin dibuat sejak kapan pak? 2020 kalau tidak salah itu Maret tanggal tua lah. Perjanjian itu langsung didirikan pak Lilo meskipun belum deal di perjanjian lesan. Begitu duduk parlemen itu saya dapat 50%. Berhubung apa? Belum balik nama. Akhirnya mundur sampai sekarang. Tapi ini sudah jadi. Jadi sertifikat ini sudah jadi. Tapi belum pinjaman, belum terima uang sewa belum pak? Belum. Ya, pinjaman itu. Pinjaman untuk balik nama. Berapa pak? Nominalnya 42.500 sudah saya. Jadi waktu itu saya dipinjami untuk ongkos 63. Saya punya uang berapa kurangnya 42,5. Oh gitu.